Baiklah sobat semuanya kabar gembira Bapak Ibu bahwa saat ini sudah pengumuman ya untuk PTKK Guru tahun 2022 dan inilah untuk contoh daerah yang sudah mengumumkan dan yang sudah lulus ya. Ini adalah akan ada tampilan seperti ini ketika kita login ke akun SSCS masing-masing yaitu hasil seleksi P3K hasil prasangka menyatakan Anda lolos seleksi P3K Kru tahun 2022 Hasil kelulusan akan diumumkan setelah masa sanggah berakhir Namun perubahan hasil kelulusan saat ini masih prasanggah Ini dapat terjadi karena sanggahan ya Kelalaian peserta dalam memahami pengumuman Ini menjadi tanggung jawab kita Nah, sobat sempat semuanya untuk pengumuman itu tiap daerah tentunya tidak akan berbarengan, teman -teman. namun nanti untuk jedanya tidak akan jauh berbeda ya. Jadi kalau misalkan teman -teman, ketika login belum ada pengumuman, nanti tampilannya adalah seperti ini Inilah untuk daerah yang sudah mengumumkan ya dari instansinya di SSCSN. Kalau misalkan teman-teman ketika login ke akun SSCSN tampilannya sore ini yaitu seleksi kompetisi P3K prasanggah instansi Anda belum mengatur tanggal pelaksanaan tahap 1 maka teman-teman silahkan tunggu saja secara berkala ya. Inilah contoh daerah yang e, belum memungkinkan untuk pengumuman kelulusan P3K. Hal tersebut senada dengan yang telah disampaikan oleh Bapak Bima Haryawi Pisana dalam akun Instagramnya, e, bahwa di sini dari status validasi seleksi kompetensi P3K guru, di sini untuk daerah yang sudah mengumumkan. Ini ada 396 daerah ya, teman-teman, yang sudah mengumumkan. Sedangkan di sini uh, untuk sudah di S ini 472 instansi kemudian yang menunggu sudah enggak ada. Jadi di sini disampaikan bahwasanya sejak semalam ini sudah ada 396 Pemda yang sudah mengumumkan hasil seleksi P3K guru. Jadi kalau misalkan teman-teman ketika login ke akun sscsn nya itu sudah ada pengumuman, berarti teman-teman sudah bisa melihat pengumumannya ya sudah mengumkan. kalau misalkan teman-teman di sini uh, belum uh, diumumkan ini dipantau secara berkala ya teman-teman seperti juga yang telah disampaikan oleh Bapak Abiritwan dalam postingan beliau terbaru yang mana di sini dari kepada YTH Bapak Ibu dari BKD, BKPP, BKFSM ini adalah di daerah Surabaya yaitu kepala PL, PLT kepala BKN telah menandatangani secara elektronik untuk pengumuman p 3 guru. Nah, di sini dimohon secepatnya disampaikan ke publik melalui kanal website dan juga media sosial masing-masing ya. Sedangkan untuk pemberkasan, nah di sini disampaikan bahwasanya pemberkasan P3K guru ini nanti e, menunggu informasi selanjutnya tentu. Dan berikutnya di sini untuk melihat pengumuman tentunya di sini kita masuk ya yaitu ke websitenya yaitu guru Namun di sini tampilannya masih stagnan seperti ini yaitu di P3K Guru ini adalah daftar sekarang kemudian ada tombol yaitu e, untuk pemilihan formasi pelamar umum ya. Kemudian untuk di bagian pengumuman di sini masih terkait tentang yaitu yang kemarin pembatalan untuk penempatan pelamar berdasar satu ya pada seleksi guru ASN P3K di tahun 2022 nah di sini adalah semoga saja kita nggak termasuk dalam kategori yang di e, masuk dalam daftar nama yang dibatalkan ya untuk kelulusannya ini dikarenakan ada verifikasi dan validasi ulang kemudian untuk mengeceknya saat ini kemungkinan masih sibuk ya untuk sistemnya jadi kita cek secara berkala namun di sini kita untuk mengeceknya itu tentunya di ssisn.bkn.go.id ya Oke di sini kita live check yaitu teman-teman masuk ke sscsn.bkn.go.id. Nah bagian ini kita pilih paling atas yaitu sscsn.bkn.go.id kita klik saja di bagian sini. Kemudian teman-teman di sini kita e, masukkan ya nanti e, untuk loginnya itu ke sscsn itu masukkan nick dan juga password yang sudah kita buat. Nah saat ini sepertinya memang dikarenakan sistemnya sedang sibuk ya banyak sekali yang mengakses sehingga e, di sini ini sistemnya juga agak sedikit lambat ini ya untuk providernya. Nah, jadi di sini kita bisa pantau secara berkala. Kalau misalkan nanti pagi ini belum bisa dicek, nanti kita bisa coba di uh, siang hari atau sore hari, hari ya. Kemudian setelah kita masuk ke portal SSCISN maka di sini kita klik di sini ya untuk login. Nah, klik di sini. Kemudian kita klik login di sini. Nah, saat ini tampilannya masih seperti ini, yaitu application is not available. Uh, the application is currently uh, not serving request. Ini adalah tandanya bahwa e, ini kemungkinan yang pertama ini adalah dikarenakan sistem sang sibuk banyak sekali yang mengakses e, sehingga e, agak berjubel juga lah ya untuk masuk di sana kemudian yang kedua ini adalah dalam progres e, pengumuman jadi dikarenakan masing-masing daerah ini pengumuman yang enggak bebarengan ada yang tadi malam ada yang pagi ini ada yang mungkin sedang progres maka di sini kita pantau secara berkala pada guru p3k .id, dan juga pada sscsnbkn.go.id ya kalau misalkan tampilan seperti ini kita nggak usah khawatir ini bukan berarti karena sinyal kita kurang bagus atau HP-nya kurang bagus namun dikarenakan memang dari sistemnya ini tentunya masih dalam progres untuk migrasi data ya. Dan nantinya ketika kita sudah lulus ini contohnya tentunya yaitu seleksi kompetensi P3K hasil prasanggah menyatakan Anda lolos seleksi P3K guru tahun 2022. Nah, di sini adalah masih di pengumuman prasanggah ya, sehingga nanti masih ada masa sanggah masih ada kemungkinan e, untuk nanti e, bisa dari yang awalnya lulus menjadi enggak lulus ya, namun juga bisa terjadi nanti yang awalnya ini enggak lulus ini bisa menjadi lulus ya, jadi e, kalau misalkan hari ini sudah diumumkan untuk hasil prasanggahnya kemungkinan nanti e, dalam dua hari ke depan, tiga hari ke depan nanti akan ada masa sanggah ya, masa sanggah itu biasanya tiga hari, kemudian setelah itu nanti masih ada e, jawab sanggah, nah setelah jawab sanggah Nanti e, tentunya ada pengumuman pasca sanggah ya Nah setelah pengumuman pasca sanggah Barulah nanti kita dijadwalkan untuk melakukan pemberkasan Pemberkasan di sscsnbkn.go.id e, Dengan login ke akun masing-masing Nanti akan ada muncul link untuk mengisi DRH ya Atau daftar riwayat hidup Sekaligus kita e, yaitu melakukan pemberkasan yang ada di sana Kemudian setelah pemberkasan selesai Kurang lebih selama 20, 20 hari ya Kemudian nanti 25 hari itu adalah masa-masa e, untuk nanti kita itu usul penetapan nomor P3K. Nah, semoga saja nanti pada bulan e, Mei, kalau misalkan kita hari ini pengumuman, tentunya nanti progresnya itu sampai di bulan Mei ya. Kemudian e, sekitar Juni atau Juli, semoga saja untuk SKP3K kita ini nanti segera e, bisa kita terima ya. Inilah merupakan kabar gembira bagi teman-teman yang menantikan pengumuman kelulusan P3K. Saat ini sudah bisa dicek ya dan sudah pengumuman. Kalau masih daerahnya masih seperti ini yaitu seleksi kompetensi P3K prasangga instansi Anda belum mengatur tanggal pelaksanaan sanggah tahap 1 ini kita cek secara berkala eh, tentunya nanti tidak akan jauh waktunya untuk perbedaannya bisa kita cek mulai dari pagi ini siang ini ataupun juga sore ini tonton. nah kemudian untuk mengeceknya kita login ke akun SSCSN dan juga kita bisa cek pada guru p 3 Kemudian untuk mengunduh hasil rekapitulasi per instansi kita bisa masuk juga yaitu ke SSSN. Nah berikutnya pada bagian ini kita masuk ke bagian e, website instansi ya. Maka nanti pada bagian itu kita bisa mengunduh daftar namanya. Untuk saat ini SSSN agak sulit juga ya untuk diakses. Ini dikarenakan mungkin banyak sekali yang sedang e, mengaksesnya. Dari sini ada tombol untuk kita mengisi e, yaitu buku petunjuk pengisian DRH ya. Ini teman-teman sudah kalau bagi yang sudah lulus prasangga sudah bisa mulai mengunduh untuk buku panduan atau buku petunjuk pengisian DRH untuk pemberkasan. Oke, nanti kita sambung ya pada video berikutnya.